Transformasi pengangkutan awam bandar terus diperhebat melalui pembangunan hentian akhir bandar. Pusat Integrasi Perkhidmatan Pengangkutan ini diperkenalkan di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara bagi mempertingkatkan pengangkutan awam bandar, dan wartawan Kamal Firmansyah melaporkan. Hub diwujudkan bagi menyusun semula hentian bas utama di ibu negara dengan melibatkan 5 koridor utama serta 2 koridor kecil. Antara hentian terawal yang dibina ialah Hub Pasar Seni untuk pusat utama koridor Set Putra. Selain berfungsi sebagai hentian bas bersepadu, hentian ini diintegrasikan dengan stesen LRT sekaligus menjadikan ia sebagai hub utama di ibu kota. MRT dijangka siap dalam tahun 2017, dan ketika itu Hub Pasar Seni akan menjadi lebih semarak dari segi aktivitinya, sebab dia menjadi satu interchange point. LRT pun ada di sini, bus pun ada di sini, Go KL pun ada di sini, taksi pun ada di sini, dan MRT pun ada di sini, dan kereta api Tanah Melayu pun ada di sini, KTM juga ada. So, satu hub yang begitu bagus dari segi interchange. Dilengkapi dengan kemudahan berbumbung, petak bas mencukupi, kemudahan tandas, surau dan kaunter maklumat, tidak mustahil ia akan menarik masyarakat kota untuk menggunakan pengangkutan awam. Ia menjadikan sistem laluan bas di bandar lebih tersusun dan teratur selain diintegrasikan dengan pengangkutan awam rel. Kita boleh maintain walaupun bas jumlah yang banyak. Kat sini ada dalam 200 bas kita handle. So, teamwork lah. Bukan seorang kami buat. Jadi timur ada 3-4 orang kat sini. Sebelah sana pun ada. So TC-TC kami akan pantau lah setiap masa. Dan kita akan menjayakan supaya orang tak tunggu bas lama lah. Selain itu, kewujudannya juga memudahkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam, terutamanya perkhidmatan bas, termasuklah pelancong asing. Baik saudara, seperti anda boleh lihat di belakang saya pada ketika ini, inilah dia Hub Jalan Silang. Dan ia masih lagi dalam pembinaan dan di peringkat 60% siap. Hanya tinggal lagi penambahan bay, penambahan tempat menunggu berbumbung, tandas dan juga surau. Ia dijangka siap sepenuhnya pada hujung tahun ini. Dan apabila siap kelak, ia bakal menjadi antara 3 hub paling sibuk di bandar ini.